kegiatan di hari Sabtu pagi. Nah, mau kemana nih kita jalan? Mau cekrek 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 motret biasa. Hai semuanya, saya Franny Konstantina. Ya, usaha nih demi kegiatan hari Sabtu. Jumpa kembali teman-teman di Ceritaku Ceritamu bersama saya Franny Konstantina. Video kali ini mengenai kegiatan saya di hari Sabtu pagi kemarin bersama keponakan dan anaknya. Kita mengisi hari Sabtu pagi bersama dengan jalan kaki di jalur trek sepeda, yaitu Jalur Naga Bike Park, sambil motret-motret tentunya. Kebetulan tempatnya tidak jauh dari rumah keponakan saya, hanya di belakang rumahnya saja. Weh, aku suka sekali di sini. Wah, keren banget. Sini aja dulu. Keren loh. Tempatnya keren. Aduh, tempatnya keren loh di sini. Aduh, keren sekali. Iya, kalau pagi lebih bagus. Suasananya masih alami. Nah, piknik nih ala-ala. Wah, keren sekali. Nih, ibunya nih lagi motretin anaknya. Nanti gantian ibunya dipotret sama tantenya. Kok tempatnya udah bagus, kita harus narsis dong. Foto-foto. Bentar ya, kita. Come on, cekrek-cekrek dulu. Pakai flash aja. Ini gue bawa flash tuh. Lipo Karawaci, tepatnya di Jalur Naga Bike Park. Wah, di sini tempatnya, aduh, ternyata keren banget. Ini banyak sekelilingnya nih ilalang-ilalang, juga banyak bunga-bunga ilalang. Jadi untuk tempat pemotretan di sini, wah, pokoknya tidak nyesal, harus datang sendiri ke sini. Dan di sini banyak yang pada naik sepeda karena memang di sini jalurnya. Halo. Ya. Kalau ini terus lurus kemana ini lembusnya? Bisa. Ke Legok. Legok. Ke Legok. Lurus ke Legok. Jadi boleh dicoba deh bagi teman-teman pecinta fotografi. Nah, kalau mau foto model ala-ala, di sini tempatnya oke punya. Nanti lihat ya, tadi saya sudah motret Elsa yang berpose di ilalang-ilalang sini. Nanti teman-teman bisa lihat hasil potretannya.
kita pulang dan kita kembali lagi. Udah panas banget, jadi kita harus balik lagi. Oke, apa YouTube-nya? Nicho Avia. Nicho Avia, N-I-C-H-O Avia. Mampir-mampir ke sana. Sudah bikin video belum sih? Panas banget ini. Jadi, karena si kecil sudah marah-marah karena kepanasan, jadi kita harus mengakhiri kegiatan hari ini di Ilalang. Udah enggak cemberut lagi ya, udah enggak kepanasan ya? Ya dong. Iya dong. Ya. Nah, nih rombongan yang naik sepeda nih. Rombongan naik sepeda. Tiap hari ya naik sepedanya ya? Hah? Pagi sore. Pagi sore. Iya. Setiap hari. Rumah makan Padang kan gitu. Pagi waduh. Di pagi main, sore main kita. Oh. Gitu. Ini mau masuk ke mana nih? Ini masuk ke YouTube. Oh, ada gitu. YouTube oh, aku dong. YouTube-nya apa nih? Frani Konstantina. Oke, okay, sabi-sabi. Ya. Tapi subscribe. Nanti subscribe ya. Okay. Ya. Ini ternyata tempatnya bagus banget. Aduh. Aku suka sekali lihat tempatnya nih buat foto-foto keren. Iya. Keren-keren banget. Foto-foto. Baru tahu pagi belum? Justru itu. Sunrise. Oh, ada ya? Keren. Wah, kok mesti coba. Harus sunrise. Sunrise. Pas mataharinya keluar. Iya. Nah, gitu. Makanya tadi saya udah datangnya pagi. Pagi. Cuma kurang yang pagi. Punya rumah masih tidur. Masih yang tidur. Punya rumah, ya enggak apa-apa dong. Kan enggak tahu datang tempatnya di sini. Ternyata keren sekali. Iya. Oke deh. Thank you ya semuanya. Mungkin timnya ARG. Apa? ARG. Oh, ya ini. Timnya ARG. Ini. Apa ini? ARG. ARG ini singkatan dari apa? Ayo rajin goes. Oh, ARG itu ayo rajin goes. Nah, jadi teman-teman, ayo kita ARG. Ayo rajin goes. Manfaatnya banyak. Yang pasti badan akan sehat bugar. Iya. Tuh. Jalannya sama ya? Sama. Lewat sini juga ya? Mau di lipo. Oke. Oh, begitu ternyata. Hati-hati melewati terowongan. Tuh. Bukan, kalau gua kemarin. Ya, giliran kedua. Oh, ya, silakan silakan. Ban depan maju duluan. Oh, ban depan maju. Ban depan maju. Hati-hati tegores. Letet. Kalau gua udah baret-baret udah apa? Baret. Jangan kok dinaikin. Oh, sama hati-hati. Mata satu di oke, gua coba dulu ya. Sama blok. Malah ngobrol dia. Halo. Kepalanya enggak usah ditundukin ya, Kakak. Nah, hati-hati kepala. Oh, suka ada airnya ya? Oh. Hati-hati kepala. Kepala. Dia lebih tinggi sama dari kita. Wow. Kok kayak dapet lagi? Udah biasa ya. Kemarin iya betul. Mau makan dulu nih. Tuh, dapat apa Kakak? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dan bagi yang baru menemukan channel saya ini, silahkan klik subscribe dan tekan tanda loncengnya agar dapat mengikuti ceritaku ceritamu bersama saya Frani Konstantina pada cerita yang lainnya. Bye.